Hello Women, selamat datang kembali di channel Bang Jun. Sebelum kita lanjut, alangkah lebih baik kita tekan dulu like, subscribe, dan bagikan. Selanjutnya kita juga punya giveaway 140 diamond mingguan. Dan saat channel ini mencapai 50.000 subscriber, saya akan bagikan 3.000 diamond lebih untuk 3 orang. Caranya gampang, kalian tinggal klik subscribe, like, bagikan ke teman-teman kalian, dan komen. Di komentar, kalian wajib tulis ID atau nama akun sosmed kalian. Kalau hal itu tidak ditulis, berarti tidak sah ya. Yang pertama, ngendok di Laut Bermuda. Nah, untuk ngendok di Laut Bermuda ini, kalian perlu menggunakan mobil Lamborghini. Kalian tancap terus gas Lamborghini menuju ke laut dan kalian gaskan terus sampai masuk ke laut. Nah, ini sudah masuk ke laut dan kalian di sini bisa ngendok ya. Kalau menjadi sopir, kalian tidak bisa memantau kiri dan kanan. Tetapi kalau kalian keluar dan kalian menjadi penumpang, kalian bisa memantau kiri kanan dan depan belakang. Dan kalian bisa lihat posisi musuh. Dan untuk selanjutnya kita akan tes seberapa bermanfaat dan seberapa ampuh tempat ngendok kali ini ya. Kita akan berada di posisi berapa sampai berapa lama kita bisa ngendok di sini dan kita sampai masuk ke posisi berapa. Dan kita akan tunggu terus sampai zonanya menyusut ya. Menyusut, kita bisa masuk ke zona keberapa dan kita bisa memasuki ke berapa besar, apakah nilai kita dapat poin plus atau poin kita akan minus, dan kita akan coba terus. Nah, ini saat ini saya sudah berada di posisi 18 besar ya, dan kebetulan kita masuk ke dalam zona ini. Nah, untuk saat ini kita sudah berada di luar zona dan posisi kita sekarang ada di 10 besar. Nah, kita sudah berada di 10 besar dan kita sudah berada di luar zona. Kalian bisa masuk ke dalam zona saat seperti ini. Kalian buru-buru terus masuk ke dalam zona dan bisa dipastikan kalian akan berada di bawah 10 besar. Bisa 8 besar, kalau kalian bisa ngumpet-ngumpet lagi, kalian bisa masuk 5 besar. Nah, kita keluar terus untuk kita emote dulu ya, untuk kita bergaya karena kita sudah berada di 10 besar dan zonanya sudah mulai bergerak sepertinya ya. Oh, belum, masih ada 38 detik lagi, tetapi kita harus berangkat terus ya. Nah, kita sudah berenang dan di sini juga kalian bisa ngendok tanpa mobil ya. Nah, kalian pastikan di batas untuk berenang seperti ini, kalian jongkok dan kalian pegang senjatanya dan otomatis kalian tenggelam. Ketika kalian tenggelam, kalian juga bisa ngendok di sini. Di sini kalian bisa memanfaatkan tanpa kendaraan dan kalian bisa ngendok di sini seperti tadi. Yang kedua, ngendok di jembatan Sentosa. Pertama-tama kalian langsung pergi ke jembatan Sentosa dan nanti akan saya kasih tahu posisinya ya. Nah, posisinya ada di mobil butut ini ya. Nah, kalian langsung saja naik terus ke atas sini. Nah, seperti ini. Kalian langsung turun ke bawah sini. Nah, disinilah letak posisinya tempat ngendoknya. Kalian bisa jongkok di sini dan kalian bisa duduk di sini sementara. Di sini memang ujungnya zona ya, tidak disarankan untuk lama-lama di sini. Tetapi kalian bisa memanfaatkan sampai saat ini saya sudah berada di 22 besar ini ya. Nah, kita bisa ngendok-ngendok dulu sampai 22 besar. Sampai kalian melihat arah zona dan nanti kalian cari tempat ngendok lain yang ada di dalam zona ya. Yang ketiga, ngendok di ujung Sentosa. Nah, kita langsung pergi saja ke ujung Sentosa di sini paling ujung ya. Nah, di sini paling
Di sini juga kalian bisa ngendok dan di sini juga ada looting ya, tetapi memang tempat ini lootingannya tidak bagus karena di ujung ya. Tetapi di tempat ini kalian bisa ngendok karena di sini tidak banyak orang yang pergi ke sini ya. Dan masih ada satu tempat lagi di bawah, kalian langsung turun ke bawah sini. Dan ini walaupun di ujung Sentosa, kita bisa mendapatkan untuk sementara posisinya ada di 19 besar ya. Nah, kita bisa ngendok di sini untuk sementara dan sampai kita tahu kemana arah zona selanjutnya. Dan ketika kalian tahu arah mana selanjutnya, tinggal kalian mencari tempat ngendok yang ada di dalam zona, dan secara otomatis kalian akan mendapatkan atau kalian naik ke master. Nah, di sini tempat selanjutnya ya. Kalian bisa ngendok di sini. Nah, posisinya sudah 16 besar dan zona sudah bergerak. Dan ketika kalian sudah berada di luar zona, kalian langsung cari kendaraan untuk masuk ke dalam zona ya. Dan di sini memang di ujung-ujung zona yang keempat, ngendok di jembatan Sentosa. Nah, kali ini masih di jembatan Sentosa, tetapi di jembatan satu lagi ya. Nah, kalian pergi terus seperti ini, bukan di tempat ini, dan kita terus ke depan lagi sampai, nah, di mana ya? Ini bukan. Nah, di sini posisinya ya. Kita langsung turun dari mobil dan kita langsung ke sudut ini ya. Nah, di sini tidak disarankan untuk ngendok dengan jongkok ya, tetapi kalian harus ngepron ya, karena musuh tidak akan curiga kalau musuh tidak teliti di daerah sini ya. Nah, seperti ini posisi kalian dan kalian tidak akan terlihat. Dan disarankan kalau kalian ngendok di sini, jangan membawa kendaraan ya, karena kendaraan bisa memancing musuh. Tadi itu saya bawa kendaraan hanya untuk memberikan tempat ya, untuk ngetes dan untuk memberitahu posisinya supaya lebih cepat datang ke sini ya. Tetapi kalau kalian pergi sendiri dari Sentosa, kalian bisa dengan tanpa kendaraan. Kalau ada kendaraan justru akan membuat musuh curiga. Dan untuk selanjutnya kita kasih tempat ngendok tambahan. Di sini bukan memberitahu sih, karena tempat ngendok ini sudah diketahui oleh sejuta umat ya, sejuta pemain. Nah, di sini di kolong jembatan ini adalah tempat ngendok paling legend ya. Karena dari awal game Free Fire banyak yang ngendok di sini. Tetapi kalian harus perhatikan dari bawah sini ya. Dari bawah sini kalian bisa dibokong kalau kalian tidak hati-hati. Oke, demikian sedikit informasi tentang tempat-tempat ngendok oleh Bang Jun. Jangan lupa di like dan di subscribe, karena satu like dan satu subscribe adalah satu dukungan untuk channel ini. Oke, terima kasih.